Hey Lunars. Seperti yang kita tahu, ayam merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat ya guys. Meski terbilang hewan jinak, rupanya seekor ayam juga bisa menyerang loh jika mereka merasa terganggu atau terancam. Terlebih lagi jika menyangkut anaknya, induk ayam biasanya tak segan-segan untuk menyerang dan bahkan mereka berani melawan hewan berbahaya sekalipun. Nah, berikut ini adalah beberapa pertarungan sengit ayam melawan hewan lain. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut. Sebuah rekaman CCTV ini memperlihatkan seekor elang tiba-tiba saja datang menyerang kawanan ayam nih guys. Hal itu pun membuat kawanan ayam berlari berhamburan. Namun tak disangka-sangka, salah satu ayam berani melawannya dan berhasil membuat elang itu pergi menjauh. Nasib sial juga dialami oleh elang yang satu ini nih guys. Dimana pada awalnya ia berniat ingin memangsa anak-anak ayam yang berada di samping induknya. Namun tak disangka-sangka, induk ayam yang berada di sampingnya sangat agresif. Sehingga seekor elang ini harus berhadapan melawan induk ayam dan pertarungan sengit pun terjadi. Seperti yang terlihat dalam video, induk ayam itu terus menyerang dan menyudutkan si elang sampai elang itu menyerah dan mengakui kekalahan. Elang yang satu ini bahkan sampai mati loh guys, akibat dihajar habis-habisan oleh induk ayam. Karena elang itu mencoba untuk memangsa anak ayam. Meski memiliki ukuran jauh lebih kecil, ayam yang satu ini tanpa rasa takut melawan 4 burung kalkun sekaligus. Bisa kita lihat, ayam itu beberapa kali berhasil melancarkan serangan pada kawanan burung. Sampai akhirnya kawanan burung kalkun itu pun berhenti melawan dan membiarkan ayam pergi. Kawanan sapi ini sepertinya ingin mengusir ayam yang berada dalam wilayah mereka. Ayam yang satu ini justru melakukan perlawanan dan melancarkan serangan kepada kawanan sapi. Setelah beberapa kali diserang ayam, kawanan sapi itu akhirnya menjauh dan membiarkan ayam itu sendirian. Induk ayam yang satu ini berani bertaruh nyawa dan bertarung untuk menyelamatkan nyawa anak-anaknya dari serangan ular kobra nih guys. Bisa kita lihat, ketika ular kobra itu datang dan ingin menyerang anak-anaknya, tak disangka-sangka, induk ayam itu bergerak cepat dan melawan ular.
Ayam itu berhasil beberapa kali mematuk bagian ekor hingga kepala dari ular kobra. Meski mencoba mengangkat kepala beberapa kali, sang ular justru terkena patukan beruntun dari ayam. Nah, setelah melewati pertarungan yang begitu sengit, akhirnya ular berbisa itu pun lelah dan pergi meninggalkan mereka. Induk ayam ini bahkan tak beranjak sedikit pun dari sarangnya, meski di hadapannya terdapat seekor ular kobra yang berniat untuk memangsa telur-telurnya. Mereka saling berhadapan dan siap menyerang satu sama lain. Namun di sini bisa kita lihat, refleks induk ayam lebih cepat dari si ular. Alhasil, induk ayam beberapa kali berhasil mematok kepala ular dan berhasil membuat ular itu pergi menjauh. Yang mendasari pertarungan antara anak kambing dan ayam ini nih guys, dimana mereka bertarung cukup sengit dan menyerang satu sama lain. Setelah pertarungan yang singkat, mereka pun sama-sama kelelahan dan mengakhiri pertarungan. Ayam jago dan burung merak ini sepertinya ingin memperebutkan wilayah kekuasaan ya guys. Mereka saling adu kekuatan dan menyerang untuk mempertahankan harga diri mereka masing-masing. Setelah beberapa saat bertarung, burung merak pun menyerah dan kabur. Tadi beberapa pertarungan sengit ayam melawan hewan lain. Rupanya ganas juga ya guys ayam-ayam tadi. Jadi jangan coba-coba deh untuk ganggu ayam. Terlebih lagi jika ayam itu bersama anak-anaknya. Bisa-bisa kita dikejar-kejar tuh sama induknya.